Kapolsek Sawah Besar Kompol Mirzal Maulana beserta dengan jajaran melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah, Jalan Pisang Batu RT 3 RW 1 nomor 29, Kelurahan Mangga 2 Selatan, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut turut dihadiri juga oleh Wakapolsek Sawah Besar AKP Revi Mingga, Kapol Subsektor Raja Wali Ibtu Suryansyah, Kanit Intel Ibtu Budi Utomo, Babin Kamtipmas Ibda Sunarto, Panit Intel Ibtu Nengah, Patroli 1024 Ibtu Muhtasor, Bapak Abbas Lesmana selaku Ketua DKM Masjid, Bapak Lukman selaku Marbot, serta para jemaah subuh. Adapun tausiah Kamtipmas dari Bapak Kapolsek antara lain, kita sebagai polisi sedang melaksanakan program Kapolri Polisi Cinta Masjid, himbauan kepada para jamaah dan masyarakat sekitar masjid untuk bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menjaga situasi wilayah selama Ramadan dan menjelang Lebaran dalam keadaan aman dan tertib. Selaku Kapolsek menghimbau untuk tidak melaksanakan sahur on the road di jalanan karena sudah ada kejadian di wilayah Tanah Abang mengakibatkan korban meninggal dunia. Semoga di wilayah hukum Polsek Sawah Besar dalam keadaan aman dan kondusif. Serta memberikan himbauan kepada warga yang akan mudik dengan program tips mudik aman dengan 5 siap, yaitu siap diri, siap rumah, siap lingkungan, siap di jalan saat mudik, dan siap bijak dalam menggunakan media sosial. Dan dilanjutkan dengan Bapak Kapolsek memberikan bingkisan kepada Ketua atau Imam Masjid Al-Falah dan Marbot. Demikian dilaporkan oleh Kanit Binmas Ibtu Budi Hartanto. Salam Jakarta.